alhamdulillah setrek. Oke, setrek. Halo, berjumpa lagi di channel si Disang. Salam sedulur angler dimanapun berada. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, ber, hari ini kita mau vlog mancing lagi bareng Bang Rudi. Tuh, kita hari ini mau mencari umpan dulu karena nggak kebagian umpan ini. Jadi mencari umpan undur-undur di sebelah pinggir sana. Doker lah istilahnya. Doker gratis dan mudah-mudahan mendapatkan ikan yang enak-enak. Itu Bang Rudi baru doker. Pemancingnya lumayan sepi, sebelah timur ada 1 2 3. Baru uncal ulang. Mudah-mudahan ada ini umpannya. Oh, dapat satu ber. Kita coba lihat pun ini cara mencarinya. Ini kondisi gelombang mau naik ini ya ber. Bukan pinggiran ini ber. Oke, pinggiran ini. Lek latak rapopo. Yang penting puncal. Jadi biasanya kalau mancing pasiran kita berangkatnya pas gelombang mau naik. Biasanya ikan mau makan. Tapi ya enggak mesti ber, kadang pas tentean banyu nek lempare jauh ya kadang ya ada yang poin. Kalau sudah rezeki pasti dikasih ber. Ini cara mencarinya ber. Tapi harus hati-hati, harus tahu gelombang belakangnya ya ber. Kalau pas gede ya lari nanti enggak gegap yuk. Ini kita berangkat sekitaran jam setengah sembilan ber, kurang lebihnya. Sepi loh, sebelah barat sepi. Los pokoknya. Untuk lokasi sekitaran pantai Garongan ini. Kalau nggak dapat undur-undur bisa pakai ini juga berjingking. Timpunnya kita tetap ada yang makan kan pakai ini. Tapi ini tuh susah. Sudah dapat ini umpannya lumayan ber ini. Nah, ini ada gembur, kerepekan sama satu kelatak. Ya cukup buat lempar ini. Bismillah, kita setting dulu ber. Ini dengan Bang Rudi. Halo ber. Mudah-mudahan poin ya ber. Bismillahirrahmanirrahim. Setting dulu. Pokoknya pantau terus dulu ini, jangan di skip ya. Ini kita pakai rangkaian engkel ini ber. Nah, untuk timah ini ngejeri dewe pirang arti pirang gram. Pokoknya sementing bisa ngelempar lah. Yang panjang dulu sekitaran berapa ya bro? 1 meteran ya? 1 meteran. Untuk kail kita seperti biasa nomor 9 ya?
Oh, nomor 7 sekarang. Mudah-mudahan poin. Jadi ini ngastem sendiri, umpan cari sendiri. Kan buat sendiri. Bismillah. Lanjut pasang umpan nih, Bro. Karena enggak bawa gunting, jadi ini umpannya satu aja, Bro. Sak bawa umpan. Kita mulai lempar pertama ini, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Leng. Mudah-mudahan ada sambaran. Itu blender nganan tapi ada puterannya di situ. Mudah-mudahan banyak ikan yang ngumpul di situ, Bro. Kita tunggu di sini. Oke, Ber, ini disusul Bang MBR nih, baru nyeting-nyeting. Halo, Bang. Halo. Mancing lagi ini ya. Nyeting ya, Bang. Mudah-mudahan poin, Bang. Oke, amin. Amin, amin. Pak Rudi masih stay di sana. Kondisi ombak masih kamplung-kamplung, Ber, ini lorotan. Sepertinya potensi ini, Ber. Pokoknya yakin. Oke, Ber, menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, ada yang tanya punya Bang Rudi yang bawahnya itu di custom, cuma ganti tutupnya saja ini, Ber, pakai apa ini, pralon ya. Nah, ini bisa dilepas nih, Ber. Jadi cuma kayak gini, ini pralon bawahnya, ini bambu dibikin lancip ya. Oh, kayu ya. Oh, bikin lancip. Terus pasang sini. Oh, cuma kayak gini, Ber, tinggal ditancepin bisa ya. Tancepin, Ber. Nah, simple. Jadi cuma kayak gitu, Ber. Sudah terjawab ya. Terima kasih, Ber. Mudah-mudahan poin ini mantap. Alhamdulillah strike, Ber. Oke, Ber, strike, Ber. Oke, yang di nanti dan kasih umpan lagi, lempar lagi, Ber. Oke, strike, Ber. Ajar terus, strike JT. Obat anti boncos, Ber. Apa, Ber? Ada apa, Ber? Ada.
Oh, parah. Oke, berdapat obat anti bonco. Kira ber mantap. Rezeki anak soleh ya ber. Ya, nanti masih potensi pokoknya. Lanjut lagi ber, tadi temennya.